Motif ibu yang hina Risma, sakit hati karena Anies dirisak. Polisi menyebut motif Zakria menghina wali kota Surabaya, Tri Risma Harini lantaran sakit hati, sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dirisak. Anies dirisak soal penanganan banjir di ibu kota pada awal tahun 2020. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Ajun Komisaris Besar Sudamiran mengatakan, Zakria merupakan warga Bogor dan merasa sakit hati lantaran Anies Baswedan dirisak. Sementara itu, sambil menahan tangis, Zakria mengaku sangat menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Ia pun meminta maaf kepada Risma atas postingannya di akun Facebook yang dinilai menghina wali kota. Zakria berdalih tak punya niat untuk menghina Risma. Zakria berujar, setelah postingan itu menyebar, ia banyak dirisak oleh warga Surabaya sampai ketakutan. Anak-anaknya pun kata dia diteror dan diancam. Namun, Zakria mengatakan bahwa ia tidak punya tendensi politis atas postingannya tersebut. Zakria juga menyatakan ia tidak mengenal Risma. Namun, ia meminta maaf kepada wali kota tersebut atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan ketulusan hati, saya minta maaf kepada Bunda Risma. Tolong maafkan apa yang telah saya perbuat, Bunda. Demikian sesal Zakria.